Bulan madu di Lombok, puas Denny Janam sukses bikin Bella Bonita teriak manja. Sang istri sampai sebut keajaiban. Seperti apa pula momen kemesraan pengantin baru di Desa Sade, bikin warga sekitar heboh. Bulan madu Denny Janam dan Bella Bonita di Lombok tengah menjadi sorotan. Ya, penyanyi asal Ngawi, Jawa Timur tersebut memilih keindahan Lombok sebagai salah satu tempat bersejarah di hidupnya. Beginilah momen-momen keromantisan Denny dan Bella di tengah pesona alam Lombok nan menawan. Tampak keduanya begitu serasi, Bella Bonita tampil begitu cantik nan anggun mengenakan dress berwarna hitam. Denny Janam juga memakai baju berwarna senada. Potret-potret kemesraan mereka pun sukses bikin iri jutaan pasang mata yang menonton. Bella Bonita terlihat senyum sumringah. Denny Janam puas bisa bahagiakan sang istri. Menjalani momen bulan madu di tempat indah bersama orang tercinta, Bella Bonita menyebut hal tersebut adalah keajaiban. Tak hanya kunjungi tempat-tempat mewah di Lombok, keduanya juga mengunjungi Desa Sade, wisata budaya suku Sasak. Keduanya kompak mengenakan baju adat. Denny dan Bella juga tampak berbaur dengan warga setempat. Tentu saja kehadiran Denny dan Bella bikin warga sekitar heboh. Beginilah momen keduanya di Desa Sade. Outfit Bella mengenakan baju adat juga tak kalah tuai pujian. Banyak yang memuji kecantikan wanita 24 tahun itu. Di Lombok sendiri, selain pesona alamnya yang indah, makanan-makanan di sana pun sukses bikin Denny Janam kalap hingga gagal diet. Inilah sederet makanan-makanan enak yang bikin Denny Janam ampun-ampun. Tengah menjalani momen bulan madu, Denny Bella rupanya juga tak lupa oleh-oleh untuk keluarga. Ya, kopi khas Lombok yang langsung dibeli dari warga dipilih Denny untuk orang tua. Disebut ayahanda Denny Janam pecinta kopi. Di sisi lain, meski tengah menjalani bulan madu romantis, namun keduanya tak bisa berlama-lama karena harus mempersiapkan acara ngunduh mantu yang bakal digelar pada 18 Agustus mendatang. Sederet persiapan pun sudah mulai dilaksanakan dari sebar undangan hingga pilih gedung. Acara yang digelar di Ngawi tersebut juga bakal dihadiri sederet selebritis kondang, sahabat-sahabat Denny dan Bella. Wah, ikut bahagia ya pemirsa dengan bulan madu keduanya. Semoga segera dikaruniai momongan.